Berikut adalah jumlah perwakilan tiap negara di babak perempat final Australian Open 2024. Di babak perempat final Australian Open, Chinese Taipei menjadi negara dengan wakil terbanyak. Chinese Taipei memiliki jumlah total 9 wakil. 3 dari tunggal putra, 3 dari tunggal putri, 1 dari ganda putra, dan 2 dari ganda putri. Di posisi kedua, Malaysia dengan total 7 wakil. 1 dari tunggal putra, 3 dari ganda putra, 1 dari ganda putri, dan 2 dari ganda campuran. Sementara itu, Indonesia masih memiliki 5 wakil yang akan berjuang di babak perempat final. Kelima wakil tersebut berasal dari 3 tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, Putri Kusuma Wardani, dan Komang Ayu Cahya Dewi, 1 ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, dan 1 ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi. Di sisi lain, tuan rumah, Australia, berhasil memiliki 4 wakil di babak perempat final. India juga dengan 4 wakil, China, Hong Kong, dan Jepang dengan 3 wakil, dan Singapura dengan 1 wakil yang tersisa di babak perempat final.